kisah wanita dinikahi pria terpaut usia 17 tahun. Seorang wanita bernama Ainani, 30 tahun, menjadi viral setelah videonya dipersunting oleh seorang pria yang memiliki umur terpaut cukup jauh darinya, yaitu 17 tahun. Ain dipersunting oleh ABD Rahman, 47 tahun, pada 26 April 2022. Meski punya selisih umur yang lumayan jauh, namun Ain menyebut suaminya sebagai sosok yang hot. Seperti apa dan bagaimana keduanya bisa bertemu hingga akhirnya memutuskan untuk menikah? Dalam unggahan di akun TikTok @is_myso, wanita asal Malaysia ini membagikan beberapa potretnya bersama sang suami. Di antaranya saat mereka mengenakan pakaian serba putih hingga momen saat keduanya tengah menikmati saat-saat berdua di sebuah tempat makan. Kepada media setempat Mstar, Ain membeberkan momen pertemuan dengan sang suami yang ia dapatkan melalui media sosial. Ain pertama kali berkenalan dengan Rahman lewat Facebook di tahun 2017. Ain sempat bimbang untuk menjalani hubungan pada waktu itu, lantaran ia khawatir akan menyakiti sang pria. Namun, sang pria gigih tidak pernah berhenti mengirimkan pesan bertanya kabar dan berusaha terus. Ain tidak menanggapi, bahkan sampai pernah memblokir akun Facebook pria tersebut. Ain beralasan ia tak ingin dekat dengan pria lain karena baru saja bercerai. Usai diblokir, Ain tak menyangka jika Rahman membuat akun baru dan terus menghubunginya. Hingga akhirnya ibu dua anak itu mencoba membuka hati untuk Rahman. Pada tahun 2019, hubungan keduanya mulai dekat. Ain pun mulai luluh dengan Rahman. Sama-sama sudah menduda dan punya dua anak, tak semata-mata Ain langsung menerimanya. Bahkan ia sempat meminta waktu kepada Rahman untuk berpikir matang, hingga akhirnya ia menerima Rahman. Keduanya pun lamaran pada 26 September 2021. Kehadiran Rahman menurut Ain banyak mengubah dirinya menjadi lebih baik. Ia mengatakan suaminya adalah orang yang sangat penyayang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!